Sekda Kabupaten Bangka Barat, Pak Suradi. Ini khusus ini Pak Suradi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena beliau yang punya acara, yang punya hajat. Pak Suradi ini semenjak ngurus HKSN ini, umpan aku hitung-hitung kemarin itu tambah 22. Hari ini tambah 2 batang lagi karena Ibu Risma berubah jadwal. Sabar-sabar Pak Suradi. Wabil khusus ini ada Pak Sekda Kabupaten Bangka Barat. Kadang-kadang lah kasihan kalau ngeliat Pak Suradi dengan Pak Sekda rapat sampai jam 10, jam 2 gini. Gue takut gak dibuka pintu pas pulang rumah. Dan bapak-bapak, kepala, ibu-ibu, kepala APD, dan seluruh ASN Kabupaten Bangka Barat, khusus para Satpol PP, Tagana, BPBD yang berjibaku di lapangan, dan seluruh ASN yang hari beberapa hari ini juga ikut melakukan gotong royong untuk suksesi HKSN. Itulah semangat daripada Hari Kesejahteraan Sosial Nasional tahun 2021 ini. Bagaimana kita bersama-sama membangun Bangka Barat bersama masyarakat Bangka Barat. Di sini juga hadir Bank Sumsel Babel Cabang Untok, Pak Said, BNI Cabang Untok, PT Bumi Permai Lestari, PT Timah yang selalu hadir di Rutilahu, beliau hadir. 3 rumah disumbang oleh PT Timah. Di persoalan banjir hadir. Ini PT Timah beda-beda tipis dengan Pak Kapolres. PT Gunung Sawit Bina Lestari, BRI Cabang Untok, PT Wuling, Astra Honda, Bank Mandiri, Bank Syariah Babel, Hotel Yasmin Pasadena, PT Pos, AMCM Untok, PLN, PDAM, sebenarnya Yamaha juga ikut menyumbang tapi lewat provinsi. Terima kasih atas peran serta Anda-anda semua yang sudah membantu Kabupaten Bangka Barat dan masyarakat Bangka Barat dalam rangka mensukseskan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2021. Rencananya Ibu Risma selaku Menteri Sosial, Kementerian Sosial akan hadir bersama-sama kita pada tanggal 19 hari Minggu jam 7.30 beliau sudah ada di Rutilahu untuk melakukan peninjauan perkembangan pembuatan Rutilahu. Sekaligus beliau juga kabarnya ikut bersih-bersih ngecat, dan itulah yang biasa beliau lakukan. Susah cari menteri yang seperti itu. Dan setelah itu jadwalnya beliau akan datang ke sini, ke lapangan ini. Kemarin pas ketemu beliau di pusat, saya minta untuk Ibu Risma sekaligus berpidato di depan masyarakat Bangka Barat. Kalaulah dulu Bung Karno pernah berpidato di hadapan masyarakat Mentok dan masyarakat Bangka Barat di lapangan ini dalam rangka melawan Belanda. Pada hari Minggu itu kita minta Menteri Sosial dalam hal ini Bu Risma juga berpidato hal yang sama, melakukan perlawanan terhadap COVID-19. Bahwa sesungguhnya saya sudah katakan beberapa kali dan di mana-mana, COVID-19 ini sudah mengganggu stabilitas nasional, mengganggu secara ekonomi, mengganggu secara politik dan sebagainya. Dan barang siapa dan apa saja yang mengganggu stabilitas negeri kita, NKRI yang kita cintai ini, dia akan berhadapan dengan seluruh masyarakat Bangka Barat dan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, pada tanggal 19 di hari Minggu tersebut, kita akan lakukan vaksinasi massal. Dan momentum bentuk perlawanan kita semua terhadap COVID-19 di hari HKSN ini. Semoga Allah berkahi kita, Bangka Barat. Alhamdulillah, berkat bantuan kawan-kawan Forkominda, ASN, kawan-kawan gugus tugas, kawan-kawan nakes, dan seluruh masyarakat Bangka Barat, capaian penanggulangan COVID kita terbaik dan tercepat.
Dari level 4 tertinggi hari ini kita masuk ke level 1. Dari 700 lebih yang terpapar COVID-19, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini per hari ini masih tinggal 2. Doakan semoga di bawah curah hujan Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Bangka Barat kembali zero dan hijau, dan itu berkat kerjasama kita semua dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari kesejahteraan sosial nasional ini saya berharap tidak hanya sekedar seremonial, tapi betul-betul jadi momentum buat kita semua, khususnya buat kita yang ada di Bangka Barat, buat Pemda Bangka Barat, Forkompinda, masyarakat Bangka Barat, untuk betul-betul bersatu bersama-sama membangun kabupaten yang kita cintai ini. Bangka Barat bisa hebat, bisa lebih dari kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dan seluruh kabupaten yang di Indonesia ini dengan dukungan seluruh masyarakat Bangka Barat. Insyaallah akhir Desember tata pamer Menumbing selesai. Yang mana di sana ada hologram tentang Bung Karno dan sebagainya. 2022 lapangan Gelora ini betul-betul menjadi lapangan Gelora Bung Karno. Kita akan dapat 3 taman, lapangan Gelora, terus kemudian lokomotif dan Helmina. Dan insya Allah dengan bantuan Bank Sumsel, kita akan merubah Tugu Duren jadi sesuatu yang lebih baik dan lebih indah. Desainnya lebih baik, bangunan insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan desainnya. Dan itu berkat dukungan Bank Sumsel Babel. Makanya kemana-mana aku pakai Bank Sumsel kan. CSR mau, kelepasan. Alhamdulillah, ini semua berkat dukungan kita semua. Ayo kita sama-sama bangun Bangka Barat. Politik sudah selesai kemarin. Tidak ada lagi orang si A, si B, si C, si D. Dan itu sudah kita buktikan di tengah-tengah ASN. Boleh tanya di tengah-tengah kawan-kawan ASN honorer, ada tidak Pak Haji Sukirman selaku Bupati, apalagi saya cuma wakil, membeda-bedakan si A, si B, si C, si D itu dikarenakan suka, tidak suka. Tapi profesionalisme yang kita utamakan. Betul tidak kawan-kawan ASN? Coba tanya Bu, Pak. Tidak ada kita beda-bedakan. Apalagi masyarakat Bangka Barat. Politik sudah selesai. Hari ini yang ada masyarakat Bangka Barat. Untuk itu, di momentum HKS ini, ayo kita bersama-sama tanpa memandang suku bangsa, tanpa memandang golongan, agama, politik dan sebagainya. Mari kita bersatu bersama-sama membangun Bangka Barat yang kita cinta ini menjadi kabupaten yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kabupaten yang terbaik di seluruh provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Siapa? Dah hebat bapak-bapak nih. Siapa, Bu? Jangan kalah, Bu, sama bapak-bapak. Coba saya tanya lagi bapak-bapak. Siapa? Chill. Coba, Bu, jangan kalah, Bu, dengan bapak-bapak nih. Mentang-mentang hujan kayaknya lemah bener. Siap, Bu? Pak, kalah dengan bapak. Tapi kalah jumlah sih, Pak, bapak-bapak. Alhamdulillah, semoga kesiapan kita semua yang ada, kata-kata siap yang disampaikan pada malam hari ini, membuktikan kesiapan kita semua untuk sama-sama membangun Bangka Barat. Maka saya biarlah hujan-hujan tidak masalah. Paling demam besok. Pak, telepon Pak Ji, demam Pak Ji. Tidak baca kasih sambutan lagi. Hah? Yang ingin saya sampaikan, tetap semangat, menjaga jarak, menjaga prokes, menggunakan masker. Insya Allah dengan ada HKSN tidak merubah kondisi COVID yang hari ini sudah baik. Pak Kapolres, dikenakan hujan nanti minta waktu lebih sedikit aja. Awal jadwalnya jam 10. Kita minta tambah sedikit aja, nggak banyak-banyak. Tambah 2 jam aja, mantap. Seandainya ada sesuatu yang salah dari apa-apa yang saya sampaikan tadi, itu semata-mata dikarenakan kedoifan saya sebagai manusia biasa.
dan saya mohon maaf, doakan semoga acara HKSN yang ada di Kabupaten Bangka Barat berjalan lancar dan betul-betul menjadi momentum buat kita semua untuk membangun Bangka Barat sebagaimana disampaikan oleh Pak Jokowi di beberapa tagline-nya, dengan bergotong royong kita bangun Indonesia. Saya juga ingin sampaikan, dengan bergotong royong mari kita bangun Bangka Barat yang kita cintai ini. Seandainya ada sesuatu yang benar di apa-apa yang saya sampaikan tadi, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, dia naik kan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bupati Bangka Barat, Bapak Sekda, Bapak Kapolres Bangka Barat, kemudian perwakilan dari Dandim 0431 Bangka Barat. Iya, pas, luar biasa sekali. Betul, iya. Belum. Ada yang belum, mau disampaikan terlebih dahulu, mohon izin Bapak Bupati. Kami silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi semuanya sudah sampaikan oleh wakil dan itu benar. Insya Allah hujan rahmat pada malam hari ini akan menjadi semangat kita. Zaman kita belum lahir lu, kakek, nenek, para pejuang kita berdarah-darah, kita baru dikasih hujan lah nyerah. Terima kasih Pak Wakil ya. Nah, mudah-mudahan cepat berkat hujan rahmat ini dapat jodoh yang baru. Amin. Didoakan. Amin. 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 Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini dia nanti dulu tuh, ini ucap dulu, ucap bisa. Kami nyatakan dibuka. Kita berikan tepuk tangan biasa. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama ya, prosesi pemukulan gong. Secara simbolis tentunya. Iya, sebagai atau menandai. Iya. Berapa kali mohon izin Pak Bupati? Mau itu. Mau berapa kali dipukul gongnya? Satu aja. Satu kali, baik. Kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga. Boleh kita kasih tepuk tangan? Luar biasa semangatnya Bapak Bupati Bangka Barat. Dengan telah dipukulnya gong oleh Bapak Bupati beserta didampingi dengan Forkopimda dan juga Bapak Wakil Bupati, bahwasanya Expo Bangka Barat 2021 dalam rangkaian HKSN 2021 di Bangka Barat resmi dibuka. Mohon izin Bapak Bupati Bangka Barat, setelah membuka kami mohon berkenan untuk langsung menghibur seluruh pengunjung yang ada di sini. Iya, Bapak Wakil Bupati dan yang lainnya kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju tidak? Setuju. Bapak Bupati menghibur kita terlebih dahulu sebagai awal. Mana suaranya Bangka Barat? Kangen Neng Keri. Ya. Ini lagu ciptaan sendiri ya? Lagu Jawa. Didi Kempot. Lagu Didi Kempot. Wah. Berarti penggemar Didi Kempot juga Bapak. Nanti lagunya campur sari, silakan. Yuk. Akan. Pianis terkemuka di Kabupaten Bangka Barat. Ini karya terbaik dari almarhum Maestro Campur Sari, putra Indonesia dari Jawa. Ibu ya, kakak Manda pulang. Sepine wengi iki nang kene aku genteni kembali opo aku salah naliko urip saoma rembulan ningkili sono segoro pada gondo hati kulo pujaan hatiku
Dek Mulyo. Bapak-bapak di Bangka Barat.